Keluarkan mereka! Jauh! Kita dicoba! Aduh! Lindungi aku, bodoh! Hah? Mau ke mana kamu? Kalian bakal tahu rasa! Kembali dan katakan ke bos kalian itu bahwa Clean telah mengambil alih kota ini. Lagi-lagi kamu, mestinya kau sudah kugantung mati. Kami tidak akan menyerah. Tak ada yang boleh merebut rumah kami, siapapun. Benar. Nah, nyah dari sini, bajingan. Oh, pelan-pelan, dasar bodoh. Kalian rasakan akibatnya. Apa aku meremehkan Clint? Atau aku terlalu mengandalkan kalian? Dasar kalian sampah. Siapa yang membuat ayah begitu marah? Kalian datang pas sekali. Ada teman lama yang telah membuat banyak masalah. Jangan khawatir. Biar aku urus. Baik. Kenapa dia mengirim dua monyet untuk bunuh diri? Hei, tenang. Tidak akan ada pertumpahan darah jika kau mendengarkan aku. Tunggu, Clint. Kita lihat apa yang dia ingin katakan. Wow, kalian dengar dulu. Berlindung, Matilda. Gunyuk ini sudah menembak duluan. Jangan tembak. Aku mau membantu. Cloud, kami tahu kamu punya niat tersembunyi. Kenapa kamu ingin bekerja sama dengan pengemis-pengemis ini? Agaknya ada yang lega bisa bebas hari ini. Bunuh semua! Jangan ada yang tersisa! Mereka tahu cuma bisa mati di padang gurun. Ikat mereka. Clean akan kembali menghadapi mereka. Semua gara-gara dia. Jika bukan karena dia, kita tidak akan... Oi, kawan, aku cuma mau membantu. Tidak mungkin kamu bisa lolos hari ini. Aku akan mengadilimu sekarang juga. Kamu orang bodoh, keras kepala, dan bebal. Ini kesalahpahaman. Dia menyelamatkan aku. Dia bukan anggota mereka. Dia kemari bukan cari musuh. Sepertinya kita kurang mujur kali ini. Tidak adil menyalahkan semuanya padaku. Bicara lagi, dan aku akan rontokkan gigimu. Kita berhasil lolos kali ini. Tetapi Blendy pasti akan mengambil alih kota dan menyuruh anak buahnya mengejar kita. Dan anak buahku masih mereka sandra. Mereka pasti menyergap di sepanjang jalan keluar gurun. Kita perlu bantuan. Oh ya, siapa yang mau membantu pencuri? Dengarkan dia dulu. Clint. Jika kamu ingin melakukan misi bunuh diri, aku tidak akan mencegahmu. Dengar aku sekali saja. Musuh dari musuh kita adalah kau. Coba lihat ini. Tapi mereka ini, apa benar-benar akan membantu kita? Jangan khawatir. Aku yakin mereka mau kita berpencar di sini. Alihkan perhatian mereka dan aku cari bantuan. Memang payah. Lihat orang-orang itu. Mereka penjahat kecil. Meskipun jika Ken tidak menyayembarakan mereka, aku akan bawa mereka ke penjara. Kamu dengarkan aku tidak? Bagaimana kamu akan menyelamatkan semua sendirian?
loh, Dexter. Tidak mungkin kita bisa membujuk dia. Aku percaya padanya. Kita belum mendengar kabar Cloud untuk beberapa waktu. Aku sangat khawatir. Sudah lewat berhari-hari. Kita seharusnya tidak mempercayai pencuri itu. Mungkin dia menemui masalah. Waktunya pertunjukan. Kejar mereka! Ayo pergi! Bunuh dia! Matilda, pergi! Aku akan tanganinya. Ayo, Serif, rasakan ini! Kamu yang harus berhati-hati, sayang. Jangan sentuh dia. Clint! Sekarang beritahu aku, di mana Cloud? Sepertinya akan ada yang tertembak hari ini. Tolong jangan! Tidak! Yo, kawan. Kau kehilangan topimu. Kurasa terkadang seorang pencuri dapat dipercayai. Pakaianmu keren, tapi ini adalah kali terakhirmu mengenakannya. Benarkah itu? Aku sudah yakin. Ayo, sapa teman-teman lamamu. Tidak mungkin. Bunuh mereka. Kalian akan memperoleh hadiah 2 kali lipat. Kerja bagus, kawan. Berikan padaku, monyet bodoh. Aduh!
cintaku.